Halo, kembali lagi di Motocar TV. Kali ini kita akan membahas Honda CBR250RR. New Honda CBR250RR merupakan motor sport yang mendapatkan penyegaran dari generasi sebelumnya. Untuk varian terbaru dari motorsport 250cc ini hadir dengan membawakan tampilan yang sangat keren dan lebih sporty. Bagian depan dengan desain yang lebih agresif yang dikombinasikan dengan headlamp yang menggunakan lampu LED. Fitur CBR250RR tergolong mewah, terdapat panel LCD display sangat lengkap. Fitur safety ada pada pilihan tipe ABS, selain yang standar. Untuk mendukung pengereman, depan pakai cakram floating 310mm dijepit kaliper 2 pinstone, sedangkan belakang 1 pinstone. Sektor lampu semua sudah LED. Uniknya di atas lampu utama ada DRL yang merangkap lampu sein. Motor ini mengusung mesin 4 tak, 2 silinder segaris atau parallel twin silinder, 8 valve berpendingin cairan, kapasitas mesin 249,7 cc. Power mesin ini diklaim mencapai 38,3 dk pada 12.500 rpm dan torsi 23,3 nm pada 11.000 rpm. Motor ini juga sudah dilengkapi fitur riding mode dengan 3 pilihan, comfort, sport, dan sport plus. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.